Wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, teman-teman. Kali ini saya akan mereview layanan OnSpeed buatan saya sendiri ya. Jadi layanan OnSpeed ini udah lama saya buat dari musim kemarin sampai sekarang. Maaf kalau jelek ya, baru pemula soalnya. Mohon bimbingannya ya, teman-teman. Jadi layanan OnSpeed ini sekitar panjang 1,5 meter ya, 1,5 meter, dan warnanya pun sudah mulai pudar ya. Maklum udah lama, tapi maaf juga ya teman-teman kalau nggak rapi seperti ini, mohon dimaafkan karena masih perlu banyak belajar. Dan untuk penyambulannya saya pakai lem Fox, dan untuk motifnya saya pakai solder. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar bisa pakai solder. Dibuat dulu motifnya, lalu ditempelin sama plastik yang warnanya lain. Jadinya seperti ini. Nah, ini maaf ya, ada lubangnya sedikit. Maklum, baru belajar. Buat kalian yang mau belajar, banyak di YouTube. YouTube siapa aja banyak, tinggal lihat aja. Dan untuk ukurannya sesuai keinginan kalian saja. Dan untuk sayapnya ini ada sekitar 6 ya, dan pembuatannya itu cukup mudah lah ya, seperti layangan ram-raman biasa, cuman ada kepalanya sama tulang. Jadi layangannya seperti ini. Dan ini juga sudah mulai rapuh ya teman-teman, karena sudah lama nggak dipakai, soalnya masih musim hujan. Tapi kalau siang mah cerah seperti ini, tapi kalau sore udah mulai hujan ya teman-teman. Di tempat kalian gimana, apakah masih hujan? Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya berikan. Selebihnya ada kekurangan dan salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.